Bah! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Mwah! Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Kemal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dekat aku kan? Kan? Okay guys, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan aku ni ingatkan korang, jangan lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, nak dijadikan cerita ya? Macam tu. Jangan lupa juga kalau dah subscribe tu, tekan notification bell yang tong tu, tekan loceng tu, nak dijadikan cerita macam tu. Sebab kalau korang tak tekan loceng tu, kalau aku dah upload video baru, korang akan terlepas nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, aku nak ucapkan ataupun aku nak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, korang download, create account ataupun register account, screenshot, hantar dekat DM Instagram aku ataupun hantar dekat DM TikTok aku, nak dijadikan cerita macam tu, sebagai bukti ataupun tanda yang korang dah buat, dah download benda tu, nak dijadikan cerita macam tu. Kalau korang buat benda tu, aku ada buat giveaway. Aku akan pilih beberapa orang yang terawal untuk aku belikan hadiah, nak dijadikan cerita macam tu. Apa hadiah dia antaranya adalah Diamond Mobile Legends, Diamond Free Fire, UC PUBG, Robux Roblox, dan kalau korang main Valorant pun boleh, nak dijadikan cerita macam tu. Kalau korang ada berminat nak beli hoodie dekat Shopee ke apa benda, tak ada duit, korang boleh join giveaway ni, nak dijadikan ceritanya macam tu. InsyaAllah aku akan berikan kepada beberapa orang yang terawal, dan aku akan kongsikan rezeki yang aku ada, nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tak paksa, tapi kalau korang boleh buat, alhamdulillah, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, seperti yang korang tengok dekat tajuk kat bawah ni, nak dijadikan cerita macam tu. Hari ni aku nak buat slime, nak dijadikan cerita macam tu. Slime tu apa, nanti aku akan tunjuk. Slime tu mesti korang dah tahu dah kan, slime tu apa. Slime tu dia macam mainan, tapi dia macam yang lendir-lendir, macam lembek-lembek tu lah, macam tu. Nak dijadikan cerita macam tu. Tapi apa yang aku nak buat hari ni, aku nak buat slime dengan bahan yang mudah nak dicari, nak dijadikan cerita macam tu. Sebab biasanya kalau orang nak buat slime, dia kena ada apa ni, dia kena ada borax, lepas tu borax tu memang susah nak cari lah, nak dijadikan cerita macam tu. Korang kena cari dekat Shopee ke apa benda ke kan, nak dijadikan cerita macam tu. So memang susah nak cari. Jadi hari ni aku akan ajar korang cara nak buat slime yang paling mudah, guna bahan yang paling mudah, nak dijadikan cerita macam tu. Mungkin barang ni ada dekat rumah korang, nak dijadikan cerita macam tu. So hari ni aku akan ajar korang lah cara nak buat slime tu. Okay, seperti korang tahu sebelum ni, aku ada buat konten seram apa benda semua. So aku akan selang-selikan konten seram dengan konten yang tak seram, nak dijadikan cerita macam tu. Macam korang tahu benda tu agak marah dengan aku, nak dijadikan cerita macam tu. Aku tak tahu kenapa. So nak dijadikan ceritanya, untuk mengambil langkah berjaga-jaga, aku akan selang-selikan konten yang seram dengan konten yang tak seram, nak dijadikan cerita macam tu. Korang jangan bimbang. Kepada peminat cerita seram Iqmal Noor, korang akan tetap akan dapat tengok konten seram tiap-tiap minggu, nak dijadikan ceritanya. Ada vlog seram, ada cerita seram. So korang just stay tune dia. Dan kepada peminat-peminat aku yang suka tengok video aku yang macam ni, yang happy-happy, yang orang kata buat challenge-challenge ke, yang suka buat benda-benda macam ni, ini video untuk korang juga. Dan kepada peminat cerita seram aku, korang pun boleh tengok juga video macam ni, nak dijadikan cerita macam tu. Aku alu-alukan korang untuk tengok orang kata konten aku dekat YouTube channel aku ni lah. Aku akan mempelbagaikan lagi konten dekat YouTube channel aku. So apa tunggu lagi, aku dah banyak bebel, nanti orang pun marah, nak dijadikan ceritanya macam tu. Jomlah kita mulakan cara nak buat slime pada hari ini. So barang-barang yang korang perlu ada adalah, so first barang yang korang perlu ada adalah gam, nak dijadikan cerita macam tu. Gam ni ada dua guys, dia ada gam yang putih, dia ada gam yang clear macam ni, nak dijadikan ceritanya macam tu. So kalau korang boleh tengok lah kat sini, ini aku guna clear glue, nak dijadikan ceritanya. Clear glue ni korang boleh cari kat mana-mana. Dekat supermarket pun ada, dekat kedai stationery pun ada, dekat Shopee pun ada jual sebenarnya, nak dijadikan ceritanya macam tu. So kalau korang boleh tengok, ini aku beli yang safe, okay, washable, boleh dibasuh, safe, non-toxic. So dia tak ada toxic dalam gam ni. So apa ni, orang kata bagus lah kalau budak-budak pun nak guna untuk pergi sekolah pun boleh, nak buat slime pun boleh, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, ini clear glue, ni barang yang pertama. Barang yang seterusnya korang kena ada adalah dynamo, nak dijadikan cerita. Korang kena ada dinamo ataupun dynamo ni lah. Okay, ini untuk menggantikan borax. Okay, menggantikan borax. Apa function dynamo ni, nanti aku akan bagi tahu waktu kita nak buat slime nanti, nak dijadikan cerita macam tu. So korang kena ada dynamo. Dan seterusnya korang kena ada mangkuk
lah banget. Okey, kalau tak ada mangkuk, kau nak gaduh guna apa? Okey, kena ada mangkuk. Okey, bagi tahu mak dulu kalau nak buat ni. Korang kena marah ke saja je. Okey, lepas tu korang kena ada sudu ataupun spatula. So aku guna sudu kayu aku ni lah. Okey, ni sudu biasa-biasa aku guna untuk godak-godak benda-benda lain. So sudu. And then kalau korang tak ada dynamo ni, korang boleh juga guna contact lens solution. Contoh contact lens solution ni adalah macam ni lah. Renew ni, okay, ni memang popular lah. Okay, memang popular contact lens solution ni. Aku pun kadang-kadang akan pakai contact lens lah. Kalau ada nak photoshoot ke, nak buat video apa benda semua, aku akan pakai contact lens. Okay, sorry guys, sebab aku ni sesama nak dijadikan cerita macam tu. Tapi aku akan buat juga video untuk korang. Tak kisah, aku akan buat juga video untuk korang demi subscribers aku. Okay, so kalau korang tak ada dynamo, korang boleh guna contact lens solution. Okay, contact lens solution ni untuk apa? Jom aku akan terangkan satu persatu. Jom kita buat slime. Okay guys, so tadi korang dah tengok, okay, barang-barang yang perlu untuk kalau korang nak buat slime lah, nak dijadikan cerita macam tu. So apa fungsi sebenarnya dynamo ni nak dijadikan cerita macam tu? Okay, dynamo ni ataupun kalau korang tak ada dynamo, ada contact lens solution ni, water solution ni, apa function dua benda ni? Okay, benda dua-dua ni, okay, korang kena pilih salah satu je lah. Okay, contoh aku pilih dynamo. Okay, contoh ni aku tak pilih lah. Okay, aku tak pilih water solution tu, aku pilih dynamo. Dynamo ni kalau korang campurkan dengan apa ni, clear glue ataupun apa-apa jenis gam nak dijadikan cerita macam tu, tapi kena gam yang cair, bukan gam yang glue stick tu, bukan. Okay, kalau korang campurkan dynamo ni dengan benda ni, nanti dia akan menggumpal, dia akan jadi slime tu nak dijadikan cerita macam tu. Macam mana, korang kena tengok video ni, nanti aku akan tunjukkan cara-cara aku buat slime lah. Sebab dulu sebenarnya aku dah pernah buat slime, tapi aku tak tahu pun sebenarnya kalau guna dynamo ni boleh jadikan benda ni slime nak dijadikan ceritanya. Sebab dulu aku guna borax. Okay, aku guna borax. Borax tu dia macam dalam bentuk serbuk, kita kena bancuh dalam air, lepas tu nanti kita tuang air tu dalam gam ni, dan kita godak-godak, dia jadi slime lah, macam tu. Tapi aku tak pernah tahu pun sebenarnya dynamo ni kita boleh gunakan, kita boleh gantikan dengan borax nak dijadikan cerita macam tu. Macam tu juga dengan contact lens solution ni, kita boleh guna contact lens solution ni campur dengan gam ni, sebenarnya boleh jadi slime. Aku baru tahu, okay, nak dijadikan cerita macam tu. Aku beritahu sebab dulu aku buat slime waktu tu aku tingkatan 1, tingkatan 2 macam tu. Aku jual, okay, aku jual slime tu dekat sekolah nak dijadikan cerita macam tu. Aku kan anak polis, lepas tu aku pergi sekolah kan, aku naik truck polis macam tu kan. Aku berniaga dalam truck polis tu, aku buat slime tu satu hari 30 bekas habis, licin nak dijadikan cerita macam tu. So kepada korang yang pernah beli slime dengan aku waktu aku sekolah-sekolah dulu kan, hai, aku di sini nak dijadikan cerita macam tu. Waktu tu aku berniaga slime lah, memang banyak gila aku jual slime. Kau bayangkan kan, satu hari aku jual, waktu tu ada dapat 50 bekas. Aku tak malu, aku jenis tak malu. Janji aku dapat berniaga kan, nah, macam tu. Aku tak, aku contoh kalau aku berniaga aku dapat duit kan, duit tu lah yang aku bawa pergi keluar dengan kawan-kawan aku, nah, macam tu. Aku tak akan minta duit dengan mak dengan ayah aku. Contoh kalau aku nak pergi mall dengan kawan kan, waktu tu aku dah besar, maksudnya waktu tu aku dah sekolah menengah. Waktu sekolah menengah ni guys, kita dah nak, apa ni orang kata, nak keluar dengan kawan-kawan apa benda semua kan, aku nak minta duit dengan mak ayah aku malu. Okay, memang aku tak susah sangat. Okay, maksudnya aku ni keluarga sederhana, tapi aku malas nak minta duit dengan ibu dengan ayah. Malu, malu, kita malu eh. Jadi kita nak kumpul duit sendiri, bawa duit sendiri, macam tu. Baru kepuasan tu ada nak dijadikan cerita macam tu. So aku waktu tu aku berniaga slime, macam-macam lah aku niaga nak dijadikan cerita macam tu. Ni bukan cerita sedih macam tu, ni macam inspirasi. Kalau korang nak ada duit sendiri kan, korang kena usaha lah. Tapi insyaAllah kalau korang dah berniaga tu, dapatlah tu duit nanti. Okay guys, tanpa basa-basi, jomlah kita mulakan cara nak buat slime kita hari ni. Okay, so mula-mula ambil mangkuk ni, mangkuk. Lepas tu ambil natang ni, apa orang kata, sudu ni. Ambil ni. Okay, so hari ni aku akan buat slime yang, slime pun boleh lah, slime yang biasa aku buat, iaitu guna clear glue lah. Ada pernah tu aku buat guna gam warna putih, so dia jadi macam milky-milky slime macam tu. Slime dia macam warna dia macam bersusu-susu macam tu. Tapi hari ni aku akan guna clear glue ni, korang boleh tengok. Okay, clear glue ni biasanya kalau kita buat slime, dia akan jadi clear slime macam tu. Macam mana clear slime? Clear slime tu biasanya texture dia macam ni, yang pernah aku beli dekat Miss DIY ni kan, macam ni. Ni biasanya dia akan jadi texture yang macam ni lah. Okay, korang boleh tengok. Okay, so hari ni aku akan buat clear slime nak jadi. Kenapa dia makin lama makin busuk ni? Bau dia macam bau tuala basah yang busuk kepam tu lah gitu. Okay, tapi tak apa, kita akan buat yang wangi-wangi hari ni menggunakan dynamo. Okay, so jomlah kita buka dulu gam ni. Korang kena buka gam ni. Korang boleh guna apa-apa jenis gam. Jadi gam tu gam cair. Okay, so korang ambil gam ni. Okay, korang tuang dalam ni. Macam ni kan, macam ni korang tuang. Ok,
Okay, tuan-tuan. Ikut. Kalau korang nak buat slime tu banyak, korang tuang banyak. Aku nak guna semua. Tapi macam banyak sangat je, guys. Tak apa. Korang tuang. Ni hari ni aku tunjuk kat korang cara aku buat slime. Tuang semua ni, gam ni. Okay. Okay, contoh dah habis. Dah habis gam ni. Okay, letak tepi. Bowl ni isi kat sini. Okay, standby sudu. Okay, nak dijadikan ceritanya. Macam aku cakap tadi, korang kena pilih salah satu ni. Tapi korang nak guna dua-dua pun boleh. Tapi hari ni aku nak guna dynamo. Dynamo ni, kalau korang masukkan dalam ni, gam ni, apa yang akan jadi? Okay, guys. So, sekarang ni sudu. Macam aku tadi, sudu kepala bapak ni. Okay, kena ada kat sini. Lepas tu, aku akan gunakan dynamo. Nak dijadikan ceritanya. So, korang tengok aku masukkan eh. Contoh aku masukkan dynamo ni, kau tengok. Klak. Eh, sekejap. Aku ada satu lagu ni. Ya, gaila. Okay. So, korang masukkan dynamo ni dalam kadar yang tertentu lah. Itu. Jangan banyak sangat. Jangan sikit sangat. Nak dijadikan cerita macam tu. So, korang kena buat sedang-sedang macam tu. Okay, korang tengok eh. Aku gaul dia. Okay. Nampak eh? Kau nampak kan? Okay. Kau gaul dia. Kau macam ni. Okay, so ini tandanya korang kena isilah banyak lagi dynamo. Okay, so nanti dia akan menggumpal sikit demi sikit macam tu. Masukkan lagi dynamo. Dynamo apa-apa pun boleh, tapi janji dynamo. Okay, dynamo. Kalau korang nak buat kat rumah tu kan, minta izin dulu kat mak bapak tu. Godak. Okay, nampak? Makin lama dia makin pekat. Okay, makin lama dia akan makin pekat. Okay. Hari ni aku akan campurkan dynamo dengan contact lens solution supaya dia lebih keras. Macam tu, sebab hari ni aku guna gam banyak. Biasanya aku buat sikit je. Tapi nah, kau nampak tak? Okay. Makin lama dia akan makin menggumpal lah macam tu. Aku akan campurkan dengan contact lens solution ataupun mana-mana. Aku guna jenama Reno ni. Okay. So korang boleh guna mana-mana warna-warna. Contact lens solution. So masukkan ni, solution ni. Okay. Isi solution ni. Untuk menggantikan borax. Macam tu. Kau nampak eh? Bila korang masukkan je tu. Nampak tak? Gaduk lagi. Trust the process, guys. Kalau korang tengok dia macam tak jadi tu, gaduk je lagi. Macam tu. Jangan mengalah. Okay? Mana boleh berserah. Mana boleh mengalah. Macam tu. Nampak tangan aku dah keluar tulur tulang dah ni. Isi lagi borax tu. Borax pula. Water solution ni. Okay? Lepas tu korang gaduk lagi. Okay? Gaduk lagi. Okay, gaduk je dia sampai dia menggumpal. Nampak? Dia dah nak menggumpal lah tu. Okay, guys. So, gaul lagi. Kau nampak tak? Dia dah nampak menggumpal. Nak dijadikan ceritanya. Dia dah menggumpal, guys. Tengok tu. Tengok tak? Guys. Gaul lagi. Nampak tak? Kau nampak tak? Teruskan. Gaulkan dia. Macam ni. Dah nak jadi slime dah ni. So nanti korang boleh main macam tu. Tapi korang janganlah main orang kata dekat kapet. Nanti melekat kat kapet, kena bantai dengan mak kau. Okay, lepas tu mak kau salahkan aku pula. Budak ni lah ni ngajar anak aku ni. Kapet nak melekat-lekat ni. Nanti baru lah dia ni. Ada aku pula kena marah eh. So nak dijadikan ceritanya, sambungkan gaul. Bapak dia nak jatuh. Okay, sambung gaul lagi guys. Okay, kita pergi bapak. Weh, ya Allah. Kita punya slime dah nak jadi. So aku akan guna tangan pula. Okay, aku akan guna tangan. Yang sudu ni kita boleh letak tepi. Kita akan guna tangan. InsyaAllah boleh ya. Okay, so ya Allah, tangan aku berurat-urat ya. Seram tengok je, macam orang kerja buruh dah. Takut. Okay, so kita akan keluarkan dia daripada mangkuk ni. Macam tu, kita keluarkan dia daripada mangkuk. Mangkuk letak tepi, okay, mati. Okay, so inilah slime dia. So ini dia, okay. Korang pegang slime ni, okay. Gomol dia sampai dia tak melekat dekat tangan korang sangat. Macam tu, dia memang macam ni. Proses dia, slime ni memang dia akan melekat-lekat macam tu. So, tapi korang jangan gelepoh eh, melekat-lekat. Ya, jangan macam tu, jangan gelepoh. Kalau korang gelepoh, lagi melekat. Okay, korang jangan takut dengan slime. Slime tak makan orang, okay? Lepas tu, dah buat macam nampak tak? Betapa fluffy ni texture slime kita, guys. Macam tu. Fluffy gila. Macam tu. Dah buat ni, nanti tunjuk kat mak kau. Okay? Okay, nampak tak? Sedap, guys? Nampak? Kita akan buat ASMR kejap. Tak terokan lah. Krepi cena bubak tak ene cena en uik. Macam tu. So, macam korang boleh tengok, jadi dah guys slime kita. Okay, DIY slime.
Tak payah pun beli dekat Mr. DIY. Dekat sini kat rumah pun boleh buat. Ha, macam tu. Ha, macam tu nak dijadikan ceritanya. Okay, kau tengok. Okay, macam tu nampak. Kita akan buat ASMR dekat lagi, dekat lagi. Okay, macam tu. Ya Allah, bestnya duduk di KP kat rumah ni ha. Buat slang je ha, gitu. Okay, slang mana lagu tu? Okay, slang gitu. Okay, nama dia slime, bukan slang, okay. Nampak tak guys? Betapa fluffy-nya slime kita menggunakan dynamo dan borat. Eh, bukan borat. Dynamo dan contact lens solution je guys. ASMR lagi. Haa. Guys, teringat dulu guys, aku menjual slime ya dekat dalam truk, truk polis guys. 30 bekas habis guys. Lepas tu restock lagi guys, 50 bekas. Dengan duit tu lah aku bawa pergi mall ya, keluar dengan kawan-kawan. Aku tak minta duit dengan mak aku guys. Membumbungkan angkas. Oh, dah masuk bersama kamu pula eh. Okay, dah tak jadi ASMR dah guys, slime ni dah jadi slime meluahkan perasaan kepada bapa dia. Jadi dah slime kita, ya Allah. Okey, jom kita kembali kepada muka Iman. Okey guys, korang dah tengok tadi aku buat slime. Okey, proses membuat slime tu ah, terketok-ketok aku punya meja ya. Meja DIY je tu yang terketok-ketok tu. Kalau beli dekat IKEA tu mahal sikit, tapi insya-Allah okey, makin lama makin kita upgrade lah. Okey, nak dijadikan ceritanya, so slime kita pun dah siap. Ini dia slime, sangat-sangatlah fluffy guys. Senang dibuat. Okey, senang dibuat, mudah dibuat. Kalau korang ada barang-barang ni kat rumah, korang boleh buat slime ni, nak dijadikan cerita macam tu. Okey, tak payah beli-beli dengan orang yang jual mahal sangat tu kan. Okey, kalau dekat DIY tu, kalau korang malas sangat nak buat, korang buatlah. Eh, korang belilah kan dekat DIY tu. Contoh yang macam ni ni kan, ha, macam tu. Kalau korang malas sangat nak buat, korang boleh je beli. Okey, tapi kalau korang ada barang-barang tadi atau bahan-bahan tadi dekat rumah, korang boleh buat DIY sendiri, nak dijadikan cerita macam tu. Dengan bahan yang ada dekat rumah korang tu, korang boleh buat. Okey, waktu-waktu PKP ni. So kalau untuk adik-adik atau budak-budak kecil yang nak buat benda ni, ha, tanya dulu mak ayah. Okay, bawa mak ayah ni duduk kiri kanan lah macam tu, tengok keselamatan lah macam tu. Kalau orang dah besar macam aku ni, kawan-kawan macam aku, besar-besar macam aku ni, tak apa. Okay, lantak dia orang lah kan nak buat benda ni. Tapi kalau ada adik kecil, kena ada mak ayah ha, macam tu. Minta kebenaran mak ayah dulu, baru boleh buat. Kalau tidak nanti kena marah ha. Nanti ha, kau ambil pula mangkuk mak kau kan, baru nak isi lauk tengok dah hilang. Lepas tu panggil Farid, Farid ha, macam tu. Mangkuk aku mana? Ha, mati. Dah kena rotan dengan mak eh. Lepas tu kalau apa ni, bagi siapa yang nak ambil dynamo tu pula, minta kebenaran dengan mak atau ayah juga. Kalau tak nanti tengah-tengah nak basuh baju, mana dynamo aku eh? Farid. Ha, Farid pula kena marah. Siapa yang nama Farid, minta maaf ya aku sebut nama Farid. Okay, tapi inilah dia result slime kita, nak dijadikan ceritanya macam tu. Dah pun jadi slime kita. Okay, ni dia slime. Dia jadi warna pink sebab dynamo aku warna pink. Ha, kalau korang beli dynamo warna hijau, jadilah slime korang warna hijau. Tapi kalau korang nak slime korang warna-warni kan, korang boleh pecahkan sikit. Lepas tu ambil pewarna makanan, ha, campurkan. Lepas tu nanti dia jadilah slime warna apa yang korang nak. Kalau korang buat warna biru, jadi warna biru. Kalau korang nak hijau, korang campur pewarna makanan tu, jadi warna hijau. Kalau korang nak kuning, ambil pewarna makanan tu, jadi warna kuning. Ha, so korang boleh buat macam-macam colour. Time-time PKP ni, kalau korang bosan sangat kan, lepas kelas online lain tu kan, ajak mak ayah lepas tu adik-adik tu kan, duduk ni, duduk sama-sama. Okey, luangkan masa sama-sama kepala bapaknya. Okey, baru boleh jadi slime macam ni, sambil-sambil duduk rumah tu kan. Sorry lah guys kalau video kali ni macam bosan sikit kan, macam tu. Tapi aku rasa tak bosan pun, best je buat slime lah. Siapa kata bosan? Kalau bosan pergi berambut kan, tiba ah gitu. Okey, so kalau korang rasa best lagi, insyaAllah aku akan buat lagi video-video tutorial ke, video-video challenge ke. Tapi bukan tutorial makeup eh. Okey, tutorial nak buat nak buat benda-benda macam ni. So korang jangan bimbang, bagi yang minat sangat konten seram aku tu, insyaAllah aku akan buat. Tiap-tiap minggu aku buat, tapi aku tak boleh buat selalulah. Macam korang dah nampak hari tu waktu aku buat cerita seram tu, benda tu dah mengamuk lah. Dia jadi cerita macam tu, aku takut benda tu makin suka dekat aku, tiba-tiba jadi benda lain pula. Nah, dia jadi cerita macam tu. So aku akan selang-selikan dalam setiap minggu tu, still ada konten seram. Dan dalam setiap minggu tu akan ada konten-konten yang lain juga. Sebab tu bila dah nak habis je konten, aku biasakan macam ni. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram ataupun konten
konten-konten yang akan datang. Ha, macam tu. Jadinya ada konten seram, ada konten challenge, ada konten vlog, vlog seram, cerita seram. Ha, jadi banyak. Jadinya sebab antara subscriber-subscriber aku ni ada yang ikuti aku menerusi cerita seram aku. Ada juga yang mengikuti aku melalui vlog-vlog aku. Ada juga yang ikuti aku melalui cerita-cerita ataupun video-video yang macam ni. Nak dijadikan cerita macam tu. So, untuk memuaskan hati semua subscribers aku yang dah subscribe aku, dah 250 lebih dah guys. Kita nak ke 300k subscribers dah. InsyaAllah tahun ni aku target dalam, boleh lah guys, 500k. Boleh tak? Ah, jatuh. Kalau korang subscribe aku, sampailah 500k tu. Share-share ni video-video ni kan. Korang kena share dekat kawan-kawan korang. Post dekat IG yang macam tu. Nanti diorang nampaklah video aku. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan kenapa aku suka buat-buat video, aku suka bercakap-cakap macam ni? Sebab aku rasa macam aku boleh bercakap dengan korang in real life. Ah, macam tu. Walaupun kita PKP duduk rumah kan. Jadi bila aku bercakap macam ni, aku rasa macam aku dapat berkomunikasi dengan korang macam depan depan lah macam tu. Jadi kita lebih rapat macam tu. Walaupun dekat dalam talian, walaupun dekat dalam YouTube, walaupun dekat dalam TikTok, walaupun dekat dalam Instagram, walaupun dekat dalam mimpi, ah gitu. Walaupun dekat dalam ya. Ah, lepas tu orang yang tengok video aku nak, oh, pelampang kau Iqmal kan. Ah, macam tu. Tapi tak apa, okey. Kau lempang aku pun aku tetap comel. Okey, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey guys, so inilah dia. Berapa kali aku cakap inilah dia, inilah dia. Ah, nak kambing tak ya? Ah, macam tu. Tidak. Ini adalah slime. Okey, inilah dia. Result slime kita yang aku buat sama-sama dengan korang. Walaupun korang tengok je dekat rumah aku yang sengsara nak buat slime kat sini, tapi tak apa, untuk korang aku sanggup buat. Okay guys, aku rasa sampai sini dululah video kita yang tak berapa nak video ni sebenarnya. Okay, ini just orang kata cara-cara nak buat slime macam tu. So insyaAllah dalam konten yang akan datang, aku akan sajikan lebih banyak lagi konten menarik. Korang just komen dekat bawah konten apa yang korang nak. Konten seram lagi ke, challenge ke, vlog ke, apa benda, main game ke, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye!